Kami dari program pelukis pelan seni bina dan program penyelamatan bangunan akan mempersembahkan sebuah fenomen bertajuk Jangan Pilih Jalan Hitam. Babak satu. Di dalam sebuah kelas di Kolej Komuniti Segaman. Hidup atas. Assalamualaikum semua. Apa semua? Waalaikumsalam. Khabar baik, Cik? Baiklah. Sebelum memulakan kelas, saya nak catatkan event. Bila saya sebutkan nama you all, sila angkat tangannya. Geda. Saya Encik. Mina. Saya Encik. Soat. Saya Encik. Amir, tak sampai lagi lah cik. Malam tadi dia keluar jalan lah tu. Balik lewat. Budak ni hari-hari macam ini. Kenapalah dengan dia ni? Ada siapa-siapa you all tahu apa masalah dia? Entahlah cik, kami tak tahu. Assalamualaikum. Amin. 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 Allah ni hari-hari datang lewat ke kelas. Tengok keadaan awak pun tak terurus. Awak ada masalah ke? Semalam saya tidur lambat, cik. Sorry lah. Baiklah. Ini amaran terakhir awak. Jika awak lewat lagi, saya akan ambil tindakan. Awak boleh duduk sekarang. Alright, pelajar semua. Sebelum saya memulakan kelas, saya nak kamu semua hantar tugasan yang saya bagi semalam. Amir. Saya tak buat lagi, cik. Busy sikit. Awak ni asyik-asyik awak saja yang buat hal. Apa sebenarnya masalah awak ni? Amir tertunduk malu. Para pelajar lain mula berbisik sama mereka. Apalah kau, Amir. Kerja tak buat pun. Babak dua. Ada satu petang di sebuah lorong. Sangkala bunda satu kami satu. Sekumpulan pelajar sedang pulang dari kelas. Tunggulah yang dulu. Kali ini kau mesti try, man.
Janganlah. Segan, layan je. Sporting sikit. Okey. Oh, ini, wah ini. Sekali kena, meh. Dunia kita punya, meh. Cantik. Go, meh. Go. Aku nampak macam dia tengah khayal itu. Mesti dia yang benda yang terlarang tu. Patutlah dia selalu balik lewat, tak datang kelas. Ish. Betul juga tu. Kita tak boleh biarkan perkara ini. Kita mesti adukan perkara ini pada pencerah atau pegawai kaunseling kolej saja. Ya, kita pergi malu dia. Jom, biar aku ambil gambar. Nanti boleh kita jadi gambar bukti. Besok kita pergi buat aduan pada pegawai kaunseling kolej. Jom. Babak tiga. Dimulai kaunseling kolej komuniti Sekamat. Ting 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 ting. Pengumuman. Perhatian kepada pelajar bernama Muhammad Amir dari kelas SPS 3B. Sila hadirkan diri ke bilik kaunseling sekarang juga. Sekian, terima kasih. Ting 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 ting. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Abad. Ada apa? Abad panggil saya main ni. Awak ambil ke? Begini, saya ada dapat aduan. Awak ada terlibat dengan kegiatan tidak bermoral. Betul ke? Mana ada, Abad? Itu fitnah tu. Fitnah semata-mata. Kejap ya. Saya ada bukti. Ni gambar siapa ni? Apa yang awak pun sedang buat ni? Alamak, kata pula. Saya minta maaf lah, Puan. Saya ada masalah kewangan dan masalah keluarga, Puan. Kalau awak ada masalah, awak boleh jumpa dengan saya ataupun pensyarah awak untuk mendapatkan khidmat nasihat. Awak jangan mengambil jalan mudah begini. Nanti awak juga yang merana. Terima kasih, Puan. Janji untuk berubah dan tidak akan mengulangi perkara yang tertutup. Baiklah, saya berharap awak berubah dan insaf dengan tindakan awak ni. Awak boleh beredar sekarang. Terima kasih sekali. Kami pun beredar dengan perasaan risau. Kami bukan untuk berubah. Babak empat. Selepas 2 tahun tamat pengajian, majlis convocation diadakan di Dewan Besar Sekamat. Sekarang disampaikan sijil pelukis pelan seni bina bagi tahun 2013-2014. Benda Benda Lina Binti Mehon. Seterusnya, Soon Binti
2013 Seni Bina bagi tahun 2013-2014 adalah ni mesti aku ni. Kali ini kerja terbaik aku ni. Muhammad Amin bin Syaka. Tanya Amin, saya bangga awak dah buktikan awak mampu berubah. Ya Allah, ya Tuhan, saya bersyukur dengan nikmatmu ini, ya Allah. Begitulah tadi sebuah kisah mengenai perjalanan seorang pelajar yang bermasalah. Namun, dengan berkat nasihat dan iman konsulit, beliau mampu berubah sebagai pengajaran. Jika kita menghadapi masalah, jangan mengambil jalan mudah seperti mengisap dadah dan sebagainya. Kita perlulah mendapatkan iman nasihat dan konseling daripada konselor. Selain itu, sebagai rakan, kita hendaklah berhati-hati terhadap masalah yang lain. Jika ada terlampau perkara yang tidak elok dilakukan oleh mereka, kita hendaklah membuat aduan kepada pihak lain seperti konselor dan pencari. Jangan pilih jalan hitam. Habis.